Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacham Jeep. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan mereaksikan sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian yang ada di Instagram, yaitu lelaki hadir untuk ambil vaksin dalam kostum dinosaurus buat ramai tersenyum. Oke, ini dari channel Wani Channel. Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke. Alright. Gelagat lelaki yang dikenali sebagai Kenesia itu dalam kostum T-Rex yang popular. Okay. Pilihannya di pusat vaksinasi Sarawak di samping. Oh, Sarawak. Semua protokol COVID telah mencuit hati pengunjung lain. Okay. Lelaki itu berkata dia memutuskan untuk memakai suit ini untuk menceriakan suasana di pusat pemberian vaksin dan memberi senyuman kepada kaki tangan kesihatan. Betul, betul. Serta pekerja sukarelawan. Betul. Okay. Oh, tangan dia nampak. Okay, baguslah. Tapi ada-ada aja sih, kreatif aja sih. Bagus ya kan? Okay. Alright. Ya, ada yang foto-foto juga lah. Okay. Jadi apa ya, ini membuat suasana itu jadi ya banyak tersenyumnya dan juga ketawa. Jadi biasanya kan kalau vaksin tuh tegang gitu kan, kalau di sini tuh vaksin tuh pada diem semua guys, gitu kan, nggak ada yang ngomong. Ya pokoknya kayak gitu suasana kalau vaksinasi, dan ya memang agak-agak ngeri sebenarnya. Karena ya hoax yang beredar tuh sangat banyak sekali. Akan tetapi ketika sudah vaksin itu enak banget badan guys. Yang awalnya nggak bisa makan gitu kan, jadi doyan makan habis vaksin itu. Dan ya yang biasanya nggak bisa tidur jadi pengen tidur terus kalau sudah vaksin. Dan alhamdulillah saya sudah selesai dosis pertama dan juga dosis kedua. Ada di apa namanya komunitas, tab komunitas, teman-teman boleh scroll ke bawah, itu ada saya posting ketika saya vaksin pertama dan kedua. So memang enak banget sekarang badannya juga, dan tidak ada efek samping apapun yang kayak yang hoax beredar seperti itu. So ya buat teman-teman semua yang istilahnya masih ragu untuk vaksin, ayo vaksin guys, demi istilahnya ya memberhentikan penyebaran COVID-19 ini, biar kita sama-sama clear lah nanti. Oke, banyak sekali lah yang ini. Alright. Banyak yang nge-shoot juga ya, yang videoin. Oke. Oke, ini udah ke ruangan vaksin. Alright. Macam mana nak vaksin tuh? Pos vaksinasi, oke, observasi. Alright. Oke, ini internet kenapa? Oh, internet mati. Alamak, sorry guys, internet mati nih. Maaf ya. Oke, udah aktif internetnya guys. Oke, kalau macam ini macam tidur eh. Eh, lucu lah. Okay. Okay. Aduh. Macam mana? Okay. Ah. Bagus lah. Okay. Jadi di Malaysia ini ya apa ya, unik sih. Jadi kalau ada kayak gini tuh unik-unik aja sih. Kalau di Indonesia kayaknya belum deh. Coba kita cari nanti. Pusat vaksinasi BCCK juga mengucapkan terima kasih kepada Sia kerana meletakkan senyuman pada wajah orang ramai pada hari itu dengan kostum dinosaur berkenaan. Betul.
Alright guys, sudah selesai ini video ini apa komen Anda. Oke, mari kita baca komentar-komentar daripada netizen. Apa saja sih komentar-komentarnya? Oke, di sini ada tiada rasa malu hanya semata-mata untuk senyuman rakyat Malaysia. Salut. Wow, betul lah. Aku yang tengok dan belum dapat vaksin ni pun senyum-senyum je. Comel je dinosaurus ni. Tak apalah, yang penting niat awak nak menghiburkan. Tahniah dah vaksin. Okey. Betul guys, istilahnya di sini menyebarkan kebahagiaan bagi orang-orang dan itu pahalanya besar sekali, guys. Karena ya, membahagiakan orang itu pahalanya besar sekali. Sama halnya ketika kita memberikan hadiah ya kepada orang-orang itu dan orang itu bahagia ataupun senang, nah itu pahalanya besar sekali guys. Macam ini boleh bagi hilang stres. Betul guys, tak ada rasa malu untuk menghiburkan frontliner daripada stres. Comela, betul. Ramai orang stres sekarang nih sebab ya COVID-19 inilah. Macam pendapatan menurun, tak ada pendapatan. Apa alasan lagi kita tak ambil vaksin? Ha, kita manusia dah kebal, imuniti dah cukup melindungi kita. Dinosaur T-Rex yang hebat pun ambil vaksin. Malulah, okay. Malulah sikit, okay. Betul, saya memang berbincang-bincang dengan kawan-kawan yang ada di WhatsApp saya tu, yang daripada Malaysia. Memang dia cakap adalah yang memang tak nak divaksin macam tu. Saya tak faham lah kalau dekat Malaysia tu ada hoax tak. Kalau dekat Indonesia tu ramai sekali hoax pasal vaksin ni. Lepas vaksin dia mati ke, lepas vaksin dia sesak nafas dan lain sebagainya. Jadi saya tak faham kalau dekat Malaysia. Boleh kawan-kawan nanti komen lah dekat bawah. Okay, comel lah, memang terhibur. Tapi tak panas ke? Takut awak sesak dalam tu. Apa-apa pun awak comel bila jalan. Okay guys, itulah komentar-komentar daripada netizen. Dan kalau menurut saya, so memang bikin happy, bikin senang orang lah. Dimana kalau vaksin tu kayak kita tegang aja mau disuntik gitu. Apalagi orang yang takut suntik ya. Kayak kemarin yang kita reaction itu, abang-abang yang garang tu, tapi memang takut, takut jarum lah macam tu. Okay, terima kasih buat kawan-kawan semua yang dah tengok video ini. Jangan lupa vaksin, jangan lupa untuk senantiasa jaga kesehatan, jaga imunitas ya. Booster imunitas kita dengan herbal-herbal boleh, dengan vitamin-vitamin yang ada di apotek pun juga boleh macam tu. Terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya ni. Support terus channel saya sampai 100,000 subscriber insya-Allah. Doakan ya. Amin. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.